Iya. Kelihatan dia cantik banget, sumpah. Kamu dengar gak? Aku mendengar suara seperti aungan macan. Bukan, itu suara hatiku, bro. Kira suara gamelan. Iya, emang gamelan. Oh, yang iya. Maksud arahnya kemana ini? Ke sana arahnya. Hah? Kok aku mau mendengar suaranya dari arah sana. Hidungmu kok kayak hebat ya, bro? Iya. Iya, saya yakin dari arah sana. Yuk kita lihat. Di sana ada apa itu? Benar kan? Itu ada yang perform itu. Oh iya. Yuk kita ke sana, yuk. Itu jelas suara gamelannya ada yang nari ya. Iya. Kita sekarang berada di acara Pawai Alegoris Harmoni Jogja. Istimewa. Iya. Tadi terlihat di sini tuh banyak banget yang perform ya, ada tari. Ada pantomim juga. Ada pantomim juga. Tarinya macam-macam, tarinya macam-macam. Keren banget itu. Ada apa aja? Pokoknya tari, tapi kostumnya macam-macam. Nah, kita lihat aja satu persatu, oke? Di sana tuh kayak ada pantomim. Kita datengin aja yuk. Yuk. Oke. Halo Mas Bob, ini koordinatornya. Namanya Bob. Kita mau ngobrol sama anak buah. Boleh. Saya boleh tahu ini berapa lama proses latihannya, Mas? 2 minggu. Ini dipegangin sendiri bisa enggak ini? Pada gini. Saya megangin yang lain loh ini. Iya. Ini prosesnya 2 minggu. Kita 2 minggu kita latihan untuk koreografinya, 2 minggu kita latihan proses. Ini teman-teman dari Anonime. IG-nya ada. Iya. Anonime. Oke, ini dia. Sweet ya. Nanti diedit, diedit diantar ya. Oke. Ini dia tadi. Ini anggota Anonime-nya ya, Mas ya? Betul. Oke, betul. Enggak salah orang. Anonime. Anonime. Oh ya, tulisannya Anonime ya. Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Lukman. Oke, Lukman. Kalau Masnya? Mas Emur. Emur. Zahid. Oke, Mas Zahid. Dodi ini juga pemain pantomim. Haha. Senior ya, meskipun ya, enggak usia ada. Junior tapi skillnya senior. Iya. Di sini enggak ada senior, enggak ada junior. Okay. Ini kita sama-sama belajar, saling berbagi ilmu, saling sharing-sharing, saling ngasih pasukan. Iya enggak, Mas? Iya, ya, betul, Mas. Coba gimana kalau kita bermain pantomim bersama? Kasih gerakan dikit. Iya, aksi reaksi ya, coba. Dari Mas Dodi dulu. Aku dulu. Iya. Maaf ya, Mas, kita mengganggu. Oke. Oke. Wih. Apa nih? Apa tuh? Oh, nimba air, nimba sumur. Iya. Iya. Kasih embernya. Oke. Wih. Set. Jadi balon. Jadi balon. Oh, jadi yang kamu timba tadi balon, Don. Iya. Enggak, ini pengembangan. Ini namanya improvisasi ya. Improvisasi. Oke. Oh, balonnya apa? Balonnya tadi ditiup. Terbang. Jadi yang dia tiup tadi niup gas ya. Mas, bisa dilanjutkan, Mas? Coba gimana kelanjutannya? Sip. Nek. Jadi kalau kayaknya imajinasi kita harus benar-benar main ini, Mas. Oh, sekarang dikecilkan. Jadi apa itu? Jadi apa? Balonnya enggak jeblok ya? Set. Wah, jadi tong. Tongkat bukan ya? Tong kosong berbunyi lagi. Oh. Jadi pancing. Pemirsa. Pancing. Yuk, mana ikannya? Kamu jadi ikannya. Jadi ikannya. Enggak. Gimana? Belum masih ikannya. Udah dapat. Wah, cok. Wah, gede ini, bro. Ini ikan kejeng ini, bro. Keren ya, asik ya, Mbak Ciker. Remet-remet jadi apa? Oh, dipanjangin lagi. Setelah dipanjangin, dipanjangin lagi. Terus jadi prok. Jadi bendera. Bendera, benar sekali. Iya, enggak? Iya, benar enggak? Bendera. Bukan. Jadi apa? Iya. Jadi apa ini? Jadi. Oh, tari-tari. Oh, tari bendera kayaknya. Nari bendera atau nimba sumur. Oh iya, tari benderanya di tali begitu. Oke, hormat. Ya, hormat. Oke. Kok malah kabur sini? Bentar, kameranya adanya ke sini. Itulah tadi penampilan dari Teman-teman Anonime. Iya. Anonime. Dan nanti kita akan menyaksikan pertunjukan dia ketika di depan kamera pada saat pawai nanti ya. Pasti sangat keren. Ketek leren. Oh iya, keren. Ya. Terima kasih buat waktunya. Kita mau jalan-jalan lagi ya. Iya. Oke, kita mau kemana? Lihat yang selanjutnya ya. Kita cari.
Astaga. Bro, ternyata pantomim itu ada yang cewek, bro. Oh iya? Datengin aja yuk. Kayaknya seru ini. Okay. Ini unik ini, bro. Siap ya. Dan pantomim cewek itu menjadi nilai plus, bro. Karena? Ya, apa ya, unik ya? Aja, langka. Soalnya jarang. Kebanyakan tuh pantomim tuh cowok-cowok. Ketika ada yang cewek? Ketika ada yang cewek, itu pasti sangat luar biasa, sangat menarik. Sangat unik daripada ya, kelamaan di sini, kita langsung datengin aja. Oke. Okay. Halo, selamat. Halo, Kak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, ini dengan Mbak siapa? Risma, aslinya dari Jawa Timur. Tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Oh, begitu. Ini dengan Mas siapa namanya? Nama saya Alif. Kalau saya itu asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Oke, bermain pantomim sedikit dong. Sama Mbaknya coba. Tadi kan sama yang Mas-mas sudah. Kita main apa ini? Yang penting jangan main hati ya, Mbak. Soalnya aku gak kuat aku. Iya. Asik ini, bro. Oh ya, dia lapar. Oke, kemudian kakak Dodi mempersiapkan sebuah makanan atau minuman ya. Iya, ini dia, ceplek. Kompornya dihidupkan. Telur ceplok. Benar sekali. Kenapa saya bisa? Sudah hafal karena ini andalannya Dodi. Saya sudah tahu permainan dia. Iya. Ini dia. Yuk terus telur ceplok. Aku tahu pasti diceplok enggak di dada. Nanti yang ketiga akan temangsang. Dua. Yuk yang ketiga temangsang. Nah, benar kan? Ya. Benar enggak? Benar banget, bro. Kamu jangan ngomong. Oh iya, jadi enggak surprise ya. Ya udah, yuk. Oke, temangsang. Terus kelanjutannya gimana? Oke, seperti biasa ya. Oh, pakai tangga. Sengek. Kita semakin di bawah. Dodi di atas. Dodi di atas. Dodi, aku udah sampai di bawah, Don. Ya. Ayo. Turun. Iya. Oke. Lanjut masak. Tangganya dikebalikan dulu. Ya. Ayo, coba. Mbaknya bisa ngasih bumbu atau apa gitu? Coba tanya minta bumbunya, Dodi. Oh, coba minta bumbu sama mbaknya. Gimana? Oke, dilanjutin masaknya. Iya, dilanjutin masaknya. Set, ngambil. Oke, itu adalah lombok hijau. Bukan, itu garam. Oh, garam. Oke, iya. Terus, oke, dia. Aromanya. Ya, terus. Oke. Apa itu? Oh, sudah selesai. Wah, ini keren banget ini. Wish, aku gak sabar pengen nonton performnya nanti. Oke, nanti kita akan lihat mbaknya apa perform ya. Yaudah, terima kasih mbak buat waktunya. Maaf kita merepotkan, maaf kita mengganggu. Nah, tadi keren banget tadi improvisasinya. Sekarang kamu yang belum main? Oh, ya. Nanti kita langsung aja lihat performnya mereka seperti apa. Pasti seru, bakal seru. Kayaknya di sini ada penari-penari yang lain. Di sini ada penari-penari. Yuk kita tanya-tanya yuk. Yuk, nah, ini ada salah satunya yang lagi duduk. Kayaknya lagi santai. Dia lagi sudah make up kayaknya. Iya. Kita coba tanya yuk. Okay. Selamat siang kak. Bentar. Kayaknya aku kenal dia. Kenal dong. Oh iya kenal. Di mana ya? Di pantomim dulu ya kan? Anggun bukan? Iya. Ternyata dia, nggak kelihatan dia cantik banget, sumpah. Sini nanti mau tampil apa? Mau tampil tari ngajuk Jakarta. Itu tari daerah ya? Bukan, itu termasuk tari kreasi. Nanti berapa orang yang satu tim pentasnya? Kayaknya 9 orang. Terus yang lain tuh cuman maskot-maskot gitu loh, kayak yang dari sanggar tari anggreknya itu. Jadi dari apa sanggar tari apa tadi namanya? Sanggar tari anggrek. Latihan udah berapa lama? Cuma satu kali kemarin. Cuman satu kali. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Tanya-tanya bisa ya. Oke. A few moments later. Minta foto sama adiknya Adung. Ya, ternyata Dodi jadi artisnya. Mau di mana backgroundnya? Ya, ternyata Dodi foto-foto dulu nih, teman-teman. Iya. Oke, selamat sore.
dengan Mbak siapa ini? Selamat sore, saya biasanya dipanggil dengan Mbak Angga, asal dari Bali. Saya ketua sebagai pengatur semua anak-anak yang ada di belakang. Sanggar kita itu namanya Sanggar Seni Anggrek dan bertempat kantor itu di Jalan Gejayan ataupun Jalan Avandi. Jadinya kita kalau latihan cuma di kampung aja. Untuk kegiatannya secara keseluruhan berarti ada tari? Ada tari, kemudian ada kita bikin kerajinan terutama barang-barang bekas dan juga untuk pembuatan rangkaian maskot seperti di pawai-pawai karnival yang ada di tempat-tempat lain. Jadi ini kita masih latihan blocking, kita nonton dulu persiapannya begitu ya. Iya, ini lagi mereka menata hati dan pikiran. Oke. Barangkali dari sekian banyak ada yang menarik hati Dodi. Wah, banyak sekali di sini. Wow. Aku kira aku berada di kayangan. Mereka adalah bidadarinya ya. Iya, ada bidadari. Bidadari bumi yang naik ke kayangan, iya. Begitu ya. Iya. Apalagi yang pegang rampung, kamera itu. Nani? Itu apa, kan cowok? Oh, iya salah. Iya, ya. Mataku buram. A few moments later. Pak, mau ditanyain ini, Mas? Enggak sih. Kalau mau ditanyain enggak apa-apa. Jangan, Mas. Ya udah, nampilin aja. Meanwhile, teman-teman, jadi ini tadi Sanggar Anggrek yang menampilkan drum band-nya. Kita lagi bareng Sanggar Anggrek, ya, Mas. Iya. Benar. Mas siapa, Mas? Kalau Mas bareng? Adit, ya. Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit ini Sanggar Anggrek, ya, Mas? Iya, Mas. Sebagai apa, Mas Adi? Tadi yang bawa ini sih, Mas. Yang bawa papan. Iya, iya, yang bawa. Okay. Mas ini berapa lama, Mas, latihannya? Ya, kurang ya, lebih. Bukan ininya, bukan, ya. Yang, bukan yang pegang ini. Yang tadi, ya, Pak? Yang nari. Maaf loh, Mas, jadi nanya-nanya. Tadi di awal janjiannya nggak nanya-nanya soalnya. Dia nggak denger, ya. Jadi nanya-nanya. Itu. Bapak, koordinatornya muda-mudi Saidan? Iya. Oh, iya. Oh, jadi yang komunitas Saidan ini tadi menampilkan apa, Pak? Tari Candi Ayu. Gitu, Candi Ayu. Oh iya. Adik Dodi. Iya, ini ya barusan kita dikasih. Nah, oke. Okay. Ini mudah-mudahan Saidan baru saja ngasih kita bingkisan. Oh, lihat ada makanan khas dari Saidan. Iya, kasihan kameramennya enggak dapat. Saidan itu tempat lahirnya artis yang terkenal nih, bisa dilihat Shaggy Dog. Makanya Shaggy Dog menciptakan lagu yang ada liriknya Saidan. Nah, kemudian ini juga ada Hudson. Ya, semuanya juga tahu dia yang bisa nyanyi dengan vokal setengah perempuan dan setengah laki-laki. Sekaligus penampilannya juga setengah-setengah. Itulah dia salah satu keunggulan dari Saidan. Bakal ada lagi yang performnya? Masih banyak, sampai sore. Sampai sore. Jadi totalnya di pawai ini berdasarkan infonya ada 27 kelompok seni yang akan pentas. Dan kita baru menghabiskan berapa? Wah. Baru 4 kali ya? 5, 6, 7? 4, 5, Oke, itu dia penampilan dari teman-teman yang perform. Iya, di acara Pawai Alegoris Harmoni Jogja. Iya, nanti ini bisa dicek ya di IG-nya. Iya. Kita tentu kasih informasi tadi yang habis kita ajak liputan. Ajak liputan. Pokoknya habis kita syuting gitu, kita akan kasih identitasnya supaya teman-teman juga bisa cek bagaimana aktivitas mereka lebih lengkapnya lagi. Nah, begitu. Betul sekali. Ini mereka sudah selesai. Dan mereka sekarang foto-foto bersama. Dan kita mau pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari pagi tadi sampai sekarang ini. Iya. Terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah ini ya. Bagus sekali. Oke, demikian saya Dodi Mikro. Dan saya temannya Dodi Mikro. Siapa namanya? Visa Lova. Oke, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ya, jadi inilah kelakuan mereka ketika tidak di depan kamera. Menggila bersama. Thank you.
Minum, mau makan? Pesan apa? Pesan apa? Indomie tanpa telur satu. ST2. ST-nya, ST-nya. Gorengan 3. Oke. Berapa? Ya, mendingan minum dulu aja. Enak banget. Yo, terus. Aduh. Kayaknya kesurupan monyet.